Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat Yun FNB Official. Sekarang kita di bulan akhir bulan ya, bulan di akhir tahun. Nah, bulan di akhir tahun, tapi awal bulan. Tak terasa pergantian tahun sangat cepat ya. Terasa Sigi Pari udah 4 tahun saja. Yang tahun ini 2022 kami di weekend ini mengisi kekosongan waktu. Ya, jalan-jalan bawa orang tua, ada sekeliling Mangkinah saja. Kemudian makan-makan, makan nasi bungkus. Namun pada video kali ini kita akan mengajak teman-teman untuk melihat seputaran, karena kita sekarang berada di Balai Adat, Balai Adat Kota Bangkinang. Sambil bawa tikar lesehan makan kita, ada di samping kantor komplek perkantoran Bupati Kampar dan DPRD. Jadi kita akan terbang-terbang saja, terbang-terbang sekeliling untuk melihat kawasan apa namanya ini? Kawasan Balai Adat dan perkantoran Bupati Kampar. Teman-teman, jadi kita akan menerbangkan drone untuk melihat. Ini baterainya habis. Baik, baru. Ya, untuk giveaway kita yang pada video kemarin, insyaallah malam nanti akan dicari. Masih ada satu orang lagi, dua orang telah dapatkan. Jadi silakan hubungi via DM, subscribe channel YouTube dan komentar yang terbaik. Oke, kita persiapan dulu. Kita panggil dari pet. Nih. Loh. Enggak. Ada. Jadi teman-teman, kita udah GPS-nya udah lock, kita terbangkan drone dulu langsung saja ya. Oke, kita terbang dulu menuju. Kita terbang dulu teman-teman. Kita lihat dulu sekeliling dari kita lihat dari sekeliling yang ada di komplek Bupati Kampar. Dan kita sekarang ambil videonya di daerah samping Balai Adat. Ini namanya Balai Adat. Samping Balai Adat ini ada juga taman-taman. Taman-taman ya. Nih. Di sampingnya Kapolsek, kantor Kapolsek Bangkinang Kota. Nih. Kita lanjut lagi terus ke belakangnya. Nih. Sampai kita melihat komplek perkantoran Bupati Kampar, komplek perkantoran Bupati Kampar dan kantor DPR. Ini adalah komplek perkantoran ya. Kita lihat dulu satu persatu. Kalau ini adalah komplek perkantoran. Kantor apa ya, kita coba lihat dulu ke depannya dengan lebih rendah teman-teman. Ini kayaknya gedung apa ini ya, ini gedung pokoknya, ini komplek perkantoran lah, cuman ini kantor apa kurang jelas kita melihatnya teman-teman. Kita coba zoom dulu lah. Ini apakah nggak terbaca teman-teman?
nggak terbaca. Pokoknya ini perkantoran lah, perkantoran yang mungkin pokoknya di sini ini komplek perkantoran R sama kantor bupati. Nah, nih kita coba lihat. Ah, kita coba ke sana dulu ya teman-teman. Kita coba ke gelanggang olahraga dulu. Ush, ada tower ternyata, tower. Gelanggang olahraga. Ini gelanggang olahraga dan sirkuit juga ya, sirkuit. Nah, sirkuit. Ini sirkuit untuk balap-balap motor. Dan di sana itu ada Sungai Hijau nanti teman-teman. Sana arah ke Sungai Hijau. Kita coba sini dulu, mutar sini. Oke, kita mutar lagi. Karena kita fokus melihat komplek ini aja. Ah, ini. Oke, kita putar agak cepat dikit. Oke. Ini dia. Komplek perkantoran. Kita coba mundur dikit lagi. Dan dinaikkan. Komplek perkantoran dan juga ini bisa. Oke, kita coba mundur dulu sedikit. Nih. Kita lanjut lagi videokannya. Jadi kita lihat ya. Kita lihat dulu. Ini kayaknya kantor Satpol PP juga sini, kantor bupatinya ini teman-teman. Ya, untuk kantor bupati kayaknya ini. Ini dulu. Ini adalah kantor bupati kayaknya teman-teman. Kantor bupati. Ini adalah kantor bupatinya. Kantor bupati. Dan kayaknya ini adalah kantor DPR-nya teman-teman. Kompleknya indah ya. Di sini ada gerbang masuknya, komplek perkantoran. Dan di sini adalah teman-temannya ya. Kita coba juga ke sana ya. Oke. Ini ya. Ini ya. Dan kita sekarang di sini. Coba lihat sini dulu, kita lihat arah depan. Oke. Ya. Melihat Bali adat dari depan ya. Coba lihat Bali adat dari depan. Ini adalah Bali adat dan sampingnya adalah Kapolsek. Wah, keren juga ya ini teman-teman. Keren ya. Sangat cakep juga ya. Oke. Ini ya. Oke, dan sini juga ada keren juga nih. Coba ke sini. Ini ada yang tempat bagus. Oke, ini tempat bagus nih teman-teman. Ini tempatnya bagus kayaknya nih. Oke. Ini kantor bupati juga DPR. Ini kantor-kantor lainnya dan ini sirkuit dan ini kantor bupati ya. Nah, beginilah. Nah, dan itu komplek. Apa namanya itu gor. Dan itu arah ke Sungai Gelombang. Oke lah. Kita muter lagi. Langsung muter capcus saja ke arah kita. Nah, ini kita lagi ambil di sini tadi ya. Kita sambil di sini. Oke. Ini bagus tempatnya teman-teman. Coba lihat dulu. Lebih rendah sampai ketinggian
80 km saja. Ini ya. Ini sangat keren ya. Ini dia. Oke. Ini ya. Sangat keren juga. Apa nih? Oke, kita di sini. Oke, kita sampai landing. Oke. Pas. Oke, kalian. Oke, itulah penerbangan kita pada pagi menjelang siang ini, melihat bagaimana seputaran dari perkomplek perkantoran Bupati Kabupaten Kampar, dan juga ada kantor DPRD-nya juga. Dan kita melihat pemandangan-pemandangan yang indah dari udara. Semoga teman-teman terhibur dengan video yang kami buat ini, dan juga bisa melihat bagaimana kondisi perkantoran Kabupaten Kampar, Bupati Kampar di video ini. Oke, teman-teman, kita coba lihat ke bawah dulu lokasi di apa namanya ini? Balai Adat. Jadi ada pemandangan, kita coba lihat. Ini dia tempatnya, lokasi Balai Adat Bang Kinang. Ini kayak taman-taman gitu ya. Kayak taman-taman gitu ya. Kayak taman-taman. Dan itu ada jembatan. Jadi ini jembatan nih menghubungkan ke komplek perkantoran nantinya. Oke, kita lihat ke sana aja dulu. Biar teman-teman bisa melihat juga. Dan juga ini kayaknya untuk foto-foto pre-wedding bagus juga. Foto-foto ala-ala bagus juga. Kita lihat ke bawah dulu. Ha, nih. Jadi kita menurun. Menurun ke sini. Halo. Jangan lupa ya, Pari. Iya. Nah, jadi ini jembatannya. Nih, bisa lihat dari via drone-nya segini ya. Wow, Pari gagah. Oke. Mana kita fotonya? Sini. Pari. Foto-foto Bunda sama ya. Ya, nanti dulu nanti. Iya. Tunggu dulu. Ini dia. Dekat sini. Panas banget. Nah, ini teman-teman. Ini nggak tahu kita apa. Nggak tahu. Dan itu adalah di atas itu Balai Adat. Tapi sini ada silau ya. Kok ada siapa sini nih? Apa nih silau nih? Bidadari turun dari surga. Iya. Yeah. No. Itu Gipari. Jangan sana nak. Jauh kali. Dan sebelah sana itu adalah perkantoran ya. Jadi menghubungkan Balai Adat dengan perkantoran Kabupaten Kampar. Kalau di bawahnya nih teman-teman, di bawahnya rawa saja. Udah. Di bawahnya rawa saja. Sini bang. Langsung sini aja lah. Oke, coba kita ke depan dulu kameranya. Oke. Yuk sini. Ini gambar ini. Nah, kita mau selfie-selfiean dulu. Tapi ayo gitu panas. Nek foto nak. Ini dulu. Nah, itu selfie mana? Iya, tahun 2016. Ya nak, foto nak, ya nak. Nak, ini handphonenya. Nanti terjatuh. Sini pari ya. Sempat jatuh Vimis mana saya? Enggak. Sini pari foto. Ini handphonenya. Sini foto, sini pari duduk. Jadi foto di dua. Foto dulu ya, kameramennya kameramen profesional. Satu. Iya. Wow.
capek balik nih. Balik sama bunda lagi, balik sama bunda lagi. Sama bunda lagi. Sama bunda balik lagi, pari. Abang. Sini lah, abang. Kenapa ini guys? Sorry guys. Oke. Ya bang, ya bang, panas bang, bilang bilang bang, panas. Nah, sini dulu, yuk, yuk. Oke teman-teman, itulah lokasinya. Kita tidak bisa melihat telah keseluruhannya, tak sampai ke kantor bupatinya. Via drone aja, karena panas suasana sudah mau siang. Oke, sampai ketemu di kedai selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat pemenang giveaway pulsa dan transfer Rp50.000. Terima kasih telah mendukung channel Juni Ependri Official dan telah menghubungi via DM. Buat teman-teman, silakan subscribe channel YouTube Juni Ependri Official. Kapan-kapan kita akan adakan giveaway lagi dan silakan DM via Instagram. Terima kasih.